Klub futsal asal Kabupaten Sambas, Kiros FC memulai pembentukan tim junior untuk berlaga di kejuaraan futsal antar klub Sekalbar 23 November mendatang dengan menggelar seleksi terbuka. Seleksi yang digelar pada Sabtu lalu ini diikuti puluhan peserta dari para pelajar maupun umum. Pelatih junior Kiros FC Sambas, Arun Hidayat mengatakan, seleksi junior ini bertujuan mencari bibit-bibit pemain muda futsal berbakat yang nantinya akan menggantikan para senior mereka. Para pemain muda hasil seleksi ini rencananya akan diturunkan pada turnamen antar klub bersama tim senior. Tujuannya untuk mencari bibit-bibit baru untuk menggantikan jadi pemain senior, dan hasil seleksi ini akan diikutkan untuk turnamen Open Sekalbar. Animo pemain futsal muda ini cukup luar biasa. Pada seleksi ini mereka mengeluarkan seluruh kemampuan untuk terpilih bergabung di klub futsal Kiros FC. CSMTV Maddah Kanye.